sudah motor, sudah bisa pakai kul, bisa. Kemudian bayar BPJS juga sudah bisa pakai kul, pulsa. Enak apa enak nih? Enak banget. Nah, kemudian di sini juga Anda bisa multi transaksi. Maksudnya Anda bisa kirim pulsa ke lebih dari satu nomor dalam satu waktu. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Kemudian di sini kita pun bisa sama dengan Bank Syariah Mandiri, bank besar ya, dengan Bank Bukopin. Jadi Anda jangan khawatir, bank aja percaya, apalagi kita kan gitu ya. Kemudian sini ada lagi nama peluang usaha. Maksudnya gini, kalau pulsa 5.000 di kontor berapa harganya? 7.000. Kalau saya jual harga 3.000, kira untung atau rugi? Rugi. Kalau di sini saya untung 100%. Ada pertanyaan? Kok bisa? Betul Pak ya? Bisa kok. Kenapa? Di sini kita ada caranya. Ada usaha. Ini bagi hasilnya Pak ya. Bagi hasilnya seperti ini. Ini Anda. Misal Budi. Budi ingin jualan pulsa atau pengen pulsa murah, dia bisa datang melalui Anda. Anda dapat berapa komisi di sini berupa uang? Dapat 20.000 satu orang. Susi nggak mau kalah. Dia datang melalui Anda dapat lagi berapa? 20.000. Jual satu 20.000, jual dua berapa Pak? 120.000. Kalau kita berapa sih? 72.000. Kok bisa? Ya? Kenapa tambahan bonus dari komisi pasangan sih 30.000? 22.500 ini berupa uang cash, pulsanya 7.500, pulsa gratis sama sekali Anda. Enak ya? Budi nggak mau kalah, dia bisa jual 12 chip ke teman-temannya. Yang untung Budi, yang dapat 20.000an Budi, Anda dapat nggak? Dapat 1.000 rupiah per chip yang terjual oleh Budi, itu 12.000. Susi nggak mau kalah, dia bisa jual 15 chip, untungan Susi, Anda dapat nggak? Dapat lagi 15.000. 12.000 tambah 15.000, 27.000. Tanpa Anda sadari, di sini dapat lagi tambah komisi pasangan. 12 cowok, 15 cewek, kalau di pasangan berapa pasang? 12. Berarti 12 kali 30.000, 360.000. Berarti totalnya 270.000, dapat cowoknya 90.000 ini pulsa gratis masuk HP Anda. Uangnya berapa? 359.500. Pulsanya 97.500. Ini uang, kalau Anda kalau kerja pengennya gajinya bulanan, mingguan, apa harian? Pasti harian? Iya. Ini besok langsung terkirim berarti Anda. Coba yang Anda dapat komisi 300.000 per hari, lumayan kan? Pulsa gratis, 57.500 ini. Kalau saya jual 50.000, jika saya rugi untung. Untung. Untung, kan gratis. Oke, saya sini paham ya? Dan ada lagi, di sini ada nama HPP. Jadi kalau Anda tidak punya pengalaman, tidak punya bakat, di sini diajari namanya hak pengembangan diri. Yaitu nama training, apa namanya? Training BT, Basic Training, SAT, Start Action Training, CTH, Change to Hero, sama Beginner. Ada kelas trainingnya. Oke. Untuk mendapatkan semua fasilitas ini, berapa yang harus Anda keluarkan? Ada yang bilang modal. Kita nggak butuh modal. Kenapa? Kita cukup bayar regres, kasih daftar sekali, nggak bayar-bayar lagi soalnya. Berapa daftarnya? Cuman 260.000. Kecewa besar? Besar untuk makan, beli kerupuk. Namun kalau untuk besar? Kecil. Sistem usaha kita franchise. Waralaba, kita beli franchise PT DNI di Solo, dirinya 19 Januari 06. Sudah hampir 10 tahun lebih perusahaan berdiri. Berarti kan sudah teruji dan terbukti kan? Oke? Okay? Kalau bincang pasar, kalau bincang usaha, kalau kita pasar pasti pengen yang cari yang luas kan? Pasar itu semua punya HP. Siapa sih yang nggak punya HP? Semua punya HP. Yang kita tawarkan adalah jadi agen. Tidak hanya beli pulsa tapi jadi agen kita. Kalau bincang resiko, kira ada pengen besar atau kecil? Kecil. Masih kecil. Kalau 0%? Oh, mungkin masih itu nggak ya? Mungkin, kenapa? Anda tidak bisa mengembangkan usahanya. Nggak kembang akhirnya. Namun Anda bisa jualan pulsa, betul nggak? Nah, jualan pulsa masih bisa untung pakai sendiri. Minim-minim untuk Anda pribadi. Untung atau untung? Untung. Untung. Sekarang kalau Anda pengen untung, mincangnya, kira untung besar atau untung besar? Besar. Kalau untung besar, sekarang ada pilihan nih. Anda daftar di usaha nih, ada 4 pilihan. Pertama, hanya untuk pakai sendiri, pribadi.
yang kedua untuk jualan pulsa, yang ketiga untuk usahanya, apa yang keempat untuk semuanya, pengen semuanya. Semuanya apa ya? Kalau punya semua kan punya hasil. Besar mana untungnya? Punya satu warung, 7 warung, atau 15 warung? 15 warung ya. Nah, nanti saya akan bahas gimana bisa untung besar dengan modal kecil. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Tadi penjelasan saya tentang fasilitas dan keuntungan yang lain sebagainya. Sekarang saya mau bahas, pasti Anda pengen untung besar. Betul? Betul. Kira-kira besar mana untungnya? Kalau kita punya usaha, punya satu warung, 7 warung atau 15 warung? 15. Oke, saya mau bahas gimana kok bisa 15 warung itu bisa untung besar. Ini satu warung, 7 warung sama 15. Anggap G, C, D, E. Teman Anda ingin daftar di usaha ini. Karena dia ingin praktis, ingin jualan pulsa. Kita hitung duitnya. Anda ambil pakai satu. Berarti berapa? 260.000. D, C, D, E. Berarti 4 dikali 20.000 sama dengan 80.000. Pasangannya 1, 2. 2 dikali 30.000 sama dengan 60.000. Total apa? 140.000. Oke. Kalau Anda ambil pakai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total berapa? Kalau ditotalkan 260.000 kali 7 berapa? 1,820 bukan? Di kita cuma berapa? Di kita cuma 1,5. 1,5. Oke? Sama empat yang daftar. D, C, D, E. Berapa total besok Anda cair? Itu lebih kurang 400.000. Beda sama pakai 15. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.